Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Du Firman Sah di channel Edo Albatros. Nah, ini masuk lagi satu unit iPhone 11 128GB warna putih ya teman-teman. Oke, untuk packingannya seperti ini. Bubble wrapnya dari toko ini itu emang tebel banget bubble wrapnya. Ini langsung aja kita buka. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Atau buat teman-teman yang mau lihat HP-HP murah bisa cek di Instagram saya. Jadi ini itu nanti juga saya posting di Instagram teman-teman. Jadi saya jualnya di Instagram, tapi untuk keamanan transaksi bisa lewat Tokopedia. Oke teman-teman, jadi seperti ini dosbooknya warna putih ya. Jadi seperti biasa cuman kayak gini aja, full set OM. Terus untuk stikernya juga ditaruh di tengah-tengah sini, harusnya kan ada di sini. 128GB. Nah, ini di sini LL garis miring A, tapi nggak tahu sih biasanya IMEI yang di dosbook sama yang di HP itu berbeda. Jadi ini langsung aja kita cek unitnya. Oke. Taruh sini dulu, dan di sini kelengkapannya full set ya, ada handset, ada kepala charger, ada kabel data dan buku manual. Cuman ini nggak usah kita cek lah ya, karena juga OM bukan ori bawaannya. Nah, ini dia, ini ada segelnya nih kali ini. Kemarin kan nggak ada segelnya ya. Nah, ini dia ada segel tokonya. Kita cek aja dari fisik-fisiknya dulu. Di sini juga ada plastiknya. Ini kelihatannya plastik yang ditempelkan sendiri ya. Jadi banyak gelembung-gelembung kayak gini. Kita cek dari sisi-sisinya dulu, teman-teman. Ini sambil saya nyalain biar nggak nunggu lama. Dari atas di sini mulus. Terus samping kanan juga mulus ya, teman-teman. Bagian bawah di sini mulus juga, samping kiri juga mulus. Nah, untuk bagian belakang di sini mulus. Bagian ring kamera juga mulus. Oke, untuk bagian LCD-nya kayak gini, teman-teman. Masih mulus untuk fisik-fisiknya ya. Fisiknya nggak ada cacat. Kita cek layar sentuhnya dulu. Untuk layar sentuh masih normal, nggak ada kendala. Sip, kita coba ke layar yang warna putih. Di sini untuk layar yang warna putih masih normal, nggak ada titik hitam ataupun white spot ya. Oke, kita cek ke True Tone. Untuk True Tone ada dan bisa nyala. Oke, di sini untuk LCD-nya itu emang kelihatannya kayak udah ganti, cuman nggak ada notifnya. Di sini iOS-nya iOS 15. Terus dari 128GB ini tersedia 115GB. Kita cek untuk battery health. Di sini battery health-nya 100%. Ini HP udah lama tapi baterai health-nya 100%, kemungkinan sih udah pernah diganti, cuman ini nggak ada notif pergantian baterai atau pergantian layar ya. Jadi mungkin yang gantinya itu pinter gitu loh. Terus disini ada lecet, tadi nggak kelihatan ya, soalnya cuman lihat sekilas saja kayak gini. Nah, di sini ada lecet, cuman ya dikit banget, nggak ngaruh ini. Oke, aman semua. Kita cek ke speaker. Untuk speaker atas bawah ini masih normal semua, nggak ada masalah, suaranya juga ngebas. Tombol-tombol oke, silent juga oke. Kita cek ke Face ID nya dulu. Atur Face ID. Oke, jadi kalau kayak gini Face ID nya berarti berfungsi ya teman-teman. Kita nggak usah lanjut.
Berarti masih aman semuanya. Kita tinggal cek ke perekam suara dulu. Setelah itu ke kamera. Oh, ini ada bekasnya yang ngecek perekam suaranya. Kita coba dengar. Ini kayaknya dari Cina ini. Bahasanya kan bahasa Cina ini. Oke, untuk perekam suara aman. Sekarang cobain ke kameranya dulu. Ini kamera bagian belakang. Oke, kamera bagian belakang nggak ada white spot. Aduh, maksud saya nggak ada black spot ya. Biasanya kan ada bulutan hitam-hitam itu jamur kamera. Ultra wide aman. Kita cek kamera depannya dulu. Aman, kita coba foto. Oke. Ini yang potret. Oke, ngeblurnya mantep. Kita cobain ke bunyi dulu. Kita tes rekam video. Tes 1, halo. Toh ganjel. Tes 1, cek. Kemarin itu bisa yang 4K, ini yang 4K. Apakah bisa? Bisa 4K. Terus ini 4K 30 fps, terus HD 30 fps, HD 60 fps, 4K juga bisa 60 fps. Oke. Oh, 4K nya juga ada 24 fps. Itu nggak terlalu penting sih, yang penting normal gitu aja kalau saya. Tes 1, halo. Toh ganjel. Oke, untuk fungsi ini normal semua, mulai dari kameranya, kamera depan belakang. Aduh, saya lupa teman-teman, di sini saya belum masukin kartu, itu kalau nggak dicoba bahaya. Nah, ini dia, di sini sekarang udah ada pelindung karetnya. Waduh, ini dual SIM cuy. Tuh. Bisa atas bawah. Oke, kita cobain yang SIM bawahnya dulu ya. Oke, kita cobain yang bawahnya dulu. Ada sinyal apa tidak? Kelihatannya sih nggak ada ini, soalnya mencari terus. Ya kan, nggak ada layanan, berarti dual SIM itu kelihatannya satunya cuman bisa smartphone atau malah nggak bisa sama sekali. Kita cobain yang atas. Harusnya ada sinyalnya. Oke, ini tiada layanan. Mencari. Nah, bener kan teman-teman, jadi dual SIM cuman yang SIM satunya itu al operator, yang satunya lagi itu cuman smartphone doang kayaknya. Nah, ini kan dual SIM. Tuh. Kelihatan ya, teman-teman. Oke lah, mantap. Dapat yang dual SIM cuman satunya, IMEI-nya keblokir. Jadi gimana menurut teman-teman, masuk apa enggak di harga 55 juta? Ini yang dual SIM ya. Nanti saya jual 6 juta saja. Bisa cek Instagram saya. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman video unboxing kali ini. Kalau ada yang kurang-kurang saya mohon maaf. Besok masih ada HP yang lebih bagus lagi, tentunya iPhone 11 series kayaknya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.